kertasku kan. Bahwasanya kalau seseorang itu sudah dikhitbah atau dilamar, itu artinya sudah ada proses menjelang jual beli kalau barang. Kalau manusia itu khitbah lamaran, artinya Rasulullah melarang kalau sudah dikhitbah untuk didekatkan dengan lelaki yang lain. Mas Ari silakan melamar Mbak Syadin ya. Berikan ucapan Mas Ari kepada Mbak Syadin yang sedalam-dalamnya, seromantisnya Mas Ari. Silakan meminta langsung, karena kado kedua orang tua hanya bisa merestui, hanya bisa mendoakan yang terbaik. Silakan minta langsung sama orangnya. Silakan. Dinda. Iya. Dengan restu mama papa Syadinda, di sini Ari ingin meminang Syadinda. Maukah Syadinda menjadi teman hidup Ari, pendamping Ari sampai seumur hidup? Bismillahirrahmanirrahim. Atas niat baik Mas Ari dan keluarga sudah datang ke sini, Syadin terima lamaran Mas Ari.